Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Super TV ya teman-teman. Video kali ini yaitu gimana caranya cek tagihan kartu kredit ya. Yang dimaksud di sini cek tagihan kartu kredit BRI, BNI juga Mandiri dengan satu aplikasi namanya BRIMO BRI. Nah, buat teman-teman yang belum registrasi BRIMO BRI, silakan registrasi ke ATM atau ke Bank BRI terdekat ya, bawa buku tabungan, kartu ATM dan KTP ya, itu harus sendiri ya, nggak boleh diwakilin. Oke, untuk cek tagihan kartu kredit langsung ke aplikasi BRIMO BRI. Oke teman-teman, nah ini ya teman-teman, langsung aja ke aplikasi BRIMO BRI. Itu ada di Play Store. Nah, ini. Masukkan username dan passwordnya ya. Nah, ini udah masuk di aplikasi BRIMO BRI ya. Selamat bertransaksi dengan cepat dan aman. Jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan paspor dan data pribadi Anda. Oke teman-teman, untuk menu cek tagihan kartu kreditnya ada di menu beli dan bayar ya, di bawah di sebelah home itu ada menu beli dan bayar. Oke langsung, nah di sini ada menu beli dan bayar. Kalau untuk cek tagihannya ada di pembayaran. Nah, itu di sini ada pilihan kartu kredit BRI dan kartu kredit bank lain. Caranya semuanya sama, jadi tinggal masukin nomor kartu kreditnya ya teman-teman ya. Oke. Ini coba ya yang kartu kredit BRI. Nah, di sini dimasukkan nomor kartu kreditnya. Kalau untuk bank lain juga sama ya, dipilih banknya Mandiri atau BNI. Nah, sebagai contoh di sini saya salah satunya aja yaitu menggunakan kartu kredit BNI. Nah, teman-teman masukkan nomor kartu kreditnya ya. Nah, ini ya teman-teman, kalau sudah masukkan nomor kartu kreditnya, di bawah ada lanjut ya, klik aja langsung lanjut. Ditunggu sebentar. Tarah, nah ini ya, ada jumlah tagihan kartu kreditnya. Jadi untuk ke kartu kredit BRI Mandiri juga sama ya, caranya sama seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung cek tagihannya ada berapa. Jadi lewat aplikasi BRIMO BRI. Nah teman-teman, selain cek tagihan, teman-teman juga bisa langsung bayar tagihannya ya teman-teman. Di sini ini adalah menu pembayaran. Jadi teman-teman bisa langsung membayar tagihannya ya. Nah untuk video kali ini yaitu cek tagihannya aja ya. Nanti selanjutnya untuk menu pembayaran kartu kredit. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe-nya ya teman-teman, karena nanti juga masih ada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.